Tanjung Karang. Nah, bareng siapa? Tim ngebolang. Tim ngebolang dong. Eh, Timi. Kita mau, deh kalau ke Lampung tuh berapa lama sih teh kira-kira? Kurang lebih 6 jam ya sama 6 nyebrang. 6 jam sama nyebrang. Kita nanti nyebrang, dan nyebrangnya itu kalau nyebrang ke kapalnya itu harus online sekarang ya? Iya. Jadi beli tiketnya online ya? Nggak bisa langsung on the spot gitu ya? Nggak bisa. Ya, jadi kalau misalkan mau pergi-pergi naik ke mobil gitu ya, nyebrang dari Jawa ke Sumatera, jangan lupa soalnya tiket kapalnya itu harus beli online. Diferencing. Kita nggak di, kita di endorse. Itu endorse kalau kita ngomong gitu. Oh iya ya, udah. Ya, oke, okay, kalau begitu semuanya tiket ya. Ngebolang kita, adventure kita bersama tim membolang. Sudah. Pertama kalinya banget dong ya, ini di Merak ya, dan kita mau nyebrang ke Lampung. Kita lihat ya kayak gimana. Mendoan. Sama lalap jangan lupa. Lalap.
perlahan biar nggak pedes akhirnya makan nasi. Tapi Pak Budi selamat hari ini dia tidak makan nasi ya, dan karena tidak makan sambal ya. Pak Budi nggak makan sambal sama sekali kan? Tapi tadi nggak dimakan sambalnya. Harusnya aku lupa tadi, soalnya pedes banget. Lupa, ada sambal segitu gede banget itu belat kempis ya. Ya udah, selamat makan siang semuanya. Jangan lupa makan siang, itu bahagia. Oke, udah itu ya. Nah, oke, sekarang pertanyaan saya. Ya. Yang menjadi masalah di sini adalah surveinya masih manual. Dampak dari survei manual ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Waktu, anggaran, area terbatas. Nah, karena waktu kurang efektif itu, maka untuk survei pakai Google Form. Iya kan? Terus tapi Anda di sini enggak menceritakan apa yang dikerjakan tadi. Guys, ini jam 9 tuh, 9 malam ini ya. Nih, ada siapa aja? Kan tadi Teteh mau ke Wisma tuh ya? Tiba-tiba itu ada korban-korban dari mana? Loh, ini dari mana? Terus dia enggak diajak foto, parah banget. Terus tadi kata kalau Khairi nggak ngomong aku juga lewat aja sih. Teteh itu pada nungguin Teteh. Oh, kalian mau ngapain ya? Ampun nih. Ini ada yang udah kompre, ada yang belum. Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum kompre angkat tangan. Yang udah kompre angkat tangan. Gimana? Ini upload hinya gitu guys. Udah gimana Devi? Mana pembimbingnya Khairi? Deg-degan. Ya Allah, kalau enggak deg-degan kamu mati. Jadi alhamdulillah masih deg-degan ya, masih punya jantung, benar enggak? Itu tuh bapak pembimbingnya Devi tuh di situ tuh lagi nelpon tuh. Iya. Devi enak bapak pembimbingnya. Bapak pembimbingnya sayang sampai malam ditungguin. Bukan nungguin Devi, nungguin gue. Enggak ada nungguin. Ya antara lihat muka-mukanya ya guys, muka-muka. Iya lihat aja matanya antara yang belum ya. Silakan yang belum angkat tangan. Ini yang belum nih, deg-degan. Ya, ini yang belum, pasti. Yang sudah. Apakah Anda melihat perbedaannya? Belum sudah selesai ini? Perangnya belum selesai. Ini tuh ada revisinya. Perangnya belum kelar. Besok nggak pasti nggak bisa ngomong apa-apa ngeliat Teteh udah diem. Lupa semua. Nah, jadi tolong berpikir positif guys. Udahlah kita yel lagi tuh seadanya lumayan kali ya, yuk. Oh, ngapain kelas dalam diklat PJJ SMTP 2 tahun 2021 di Dipre 4 Lampung ikuti kata-kata saya. Dalam hidup ini harus selalu sehat. Tengok ada apa-apa dia aja. Dia emang biasa hujan-hujanan, gue kagak. Aduh, takut tadi nanya dong ke yang Wismanya, punya payung enggak? Enggak ada nih. Allah. Enggak ada payung, guys. Karena kalau hujan gede itu aman, nah, hujan yang kecil-kecil begini itu yang banyak racunnya. Yes. Yeah. Yuk, kita ke dalam kantor. Masa kantornya dikunci? Gak mungkin kan? Gak mungkin kantor dikunci kan? Oh, jam, gue Arya. Nah, udah biasa. Guys, kita mau ke stasiun. Aku janjian dong sama anak-anak jam 6. Ini udah 6.22, belum ada yang nongol, baru cuma ada Mas Supaijo.
sama Mas Depan doang gitu loh. Udah gitu apa yang lucu tadi, kan janjiannya sama Khoiri ya. Aku pikirnya Khoiri yang bakal datang ya. Tiba-tiba ya, itu ada mau terus mobil tuh enggak bisa ngomong sama aku. Ada mobil kosong ya bodo amat ya aku. Kita jalan aja ya, Mas ya. Soalnya untungnya Ruli doang, Ruli ke kantor lagi presentasi. Loh, pasti dia bingung. Kenapa Tegina ada di sini gitu. Loh, Robi di sana. Dalam hati ya, kagak punya nomor Robi, gue juga kagak tau Robi di sana, emang Cenayang gitu ya. Terus akhirnya mereka tuh diselamatkan semuanya, ketemuan. Nah gitu. Dah, ini emang Khoiri, kamu yang nggak ngasih tahu gimana sih? Kenapa lo ngasih di Dibre? Empat lambai pernikahan kata saya. Dalam hidup ini. Dalam hidup ini. Harus selalu. Harus selalu. Bersyukur. Bersyukur. Ikhlas. Ikhlas. Umum di frame 4 Tanjung Karang Lampung, ikuti kata-kata saya. Dalam hidup ini, dalam hidup ini harus selalu, harus selalu bersyukur, bersyukur, ikhlas, ikhlas, dan jangan lupa, dan jangan lupa bahagia, bahagia. Lagi, dan jangan lupa, dan jangan lupa bahagia, bahagia. Jadi tadi kita mau jalan kan, karena kan Wismanya sebelah kantor ya. Sebelah kantor. Tiba-tiba apa coba? Hujannya bukan kayak gini, bukan gerimis, hujan berat yang gede, bener-bener deras tadi pas mau keluar banget. Sampai kayak tadi mau masuk mobil aja kayak, wah hujan beneran. Ya akhirnya kita kalau pakai mobil terus ngeliling ya. Iya keliling. Sampai Adipura nih. Sampai Adipura nih. Nggak tahu Adipura tuh. Oh, nah di mana? Nggak tahu. Udah deh, tadi kita yel-yel ya di SDM ya. SDM. Makasih ya di frame 4 semuanya. Pokoknya selalu sehat lahir batin. Amin. Bermanfaat barokah dunia akhirat. Mengubah lelah-lelah Anda bekerja menjadi lillahi ta'ala ya, sebagai bekal. Jadikanlah pekerjaanmu sebagai ladang amalmu. Ya udah, sampai ketemu lagi di frame 4. Dadah. Assalamualaikum. Mas Amat mau ini buangin.
Yang ini teh? Yo, maaf. Ini yang guys yang udah kita dibuka susah banget. Gambarnya yang legitnya ini lebih. Gimana teh rasanya teh? Belum. Oh belum ya. Itu yang di belakang nggak makan. Ayo dong. Enak. Enak. Ayo dong. Teh perbandingnya sama durian di Jawa apa teh? Gak ada yang tahu ya teh. Sama durian lah. Enggak. Lu dari tadi ngegangin itu aja berhenti dulu. Ini durian makan durian. Berhenti dulu. Durian makan durian. Oke, kalau mak apa sih? Kalau makan dari gas dalam gas. Dalam ikat PJJ SMDP angkatan 2 tahun 2021 di Prempat Lampung, ikuti kata-kata saya dalam hidup ini. Dalam hidup ini harus selalu, harus selalu bersyukur, bersyukur, ikhlas, ikhlas, dan jangan lupa, dan jangan Kira. Nih, ayo semuanya pada pulang ya. Terima kasih ya. Selamat datang lagi ya. Dadah. Salam ya buat keluarga ya. Didoain semoga selalu sehat lahir dan amin. Sehat selalu. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya. Pokoknya yang paling penting banyak-banyak bersyukur. Amin. Yang paling penting apa? Bahagia. Dan semoga kita nanti bisa berkumpul lagi di surga nanti insyaallah. Amin. Ya udah tuh, melaporkan langsung dari Tanjung Karang di frame 4. Jangan lupa apa? Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam nih kita mau pulang ke Bandung. Pulang. Pakai masker dulu ya. Iya, pakai. Oke, orang bawaan ganti ya sekarang Pak Budi yang di pinggir pada yang biar nah mulai tawakal ke orang lain orang pada orang lain semoga semangat sing selamat ya. Ini kita kan mau pulang terus kita ngelewati namanya pasar putih pantai pasir putih nih kita mau pulang ke Bandung ngelewatin pasir putih tuh. Kita mau nyebrang. Tadi kita salah jalan ke satunya lagi. Jadi mau kesini harus lewat pantai yang ada Pak Patung Batu. Sekarang kita lagi di Pasir Putih mau nyebrang ke pulau. Tuh ada Pak Budi. Kita mau pulang tuh nyebrang lewat Pasir Putih. Pantai Pasir Putih. Oh iya tuh katanya Mas. Nih ada Pak Budi. Teh Tini. Ada nih. Kita mau ngebolang akhirnya. Kemarin aku sedih lah, aku mau cerita ya. Jadi kayak kita kan punya grup namanya Membolang Lampung. Tapi kita kemana-mana. Kan ditinggalin. Ya ibu-ibunya tahu bahwa bapaknya nyebelin. Aku mau gak bohong. Kita ditinggalin dong, gak ada kabar. Aku ya, namanya mau dugem, gak usah diajak dong. Sebel, aku tuh sedih nih. Ini tuh kemana bapak-bapak. Tuduh kita ya, WhatsAppnya gak dibalas. Coba di grup, sebel. Tapi gak apa, aku senang hari ini bisa ke pantai. Alhamdulillah mau pulang lewat pantai. Karena kita naik. Oh iya. Thank you.
loh. Kita di Pulau Sula, guys. Ini Pulau Sula. Tuh. Nih, pulau. Di pulau kita. Tuh. Ayo Mas Andi, come on. Tidirin. Ini mah kalau enggak salah kalau kita menduduk ya satu kita ya. Sama cucu. Oh, disuruh main. Dan safety loh. Oh, ada safety dulu safety jadi tadi. Saya benar safety induction ya. Oh. Jangan melompat dari kendaraan. Jadi tadi sebelum naik tuh ada announcer terus ada suruh doa. Terus aku gatal pengen nge-announcer. Tet ini pengen nge-announcer ya, pengen. Sama-sama di depan aku di skit. Video keselamatan itu panjang loh. Ya gak sih? Tuh. Ini video, karena emang aku gak pernah sih. Ini jadi benar pertama kali banget naik kapal dari Merak. Emang iya baru pertama kali. Dan alhamdulillahnya di sama Allah dikasih kesempatannya beda. Kalau kemarin kita yang ekspres ya, Teh. Ini namanya reguler ya. Ini namanya reguler. Belum, tadi juga waktu pas sama announcer juga diminta untuk berdoa gitu sebelum mulai, sebelum kita berjalan. Jadi kalau misalkan naik kayak gini tuh 30 menit tuh udah ditutup sih. Jadi kalau misalkan tiketnya jam 2, pokoknya setengah jam tuh udah harus udah di kapal. Lagi pula dari kita aja jam 12 juga udah nyampe. Udah penuh gitu. So. Padani kita nggak tahu kemana dong, Pak Budi di bawah. Ini apa Padani nggak? Padani hilang. Itu musola yang tadi. Itu musola.
Padahal ini gak ada. Sok salat, emang deh. Misalkan kan tadi masuk kan ke musola gitu kan, terus kayak kok bisa sih ini sisi sejadahnya tuh satu ke kanan atau ke kiri gitu ya, maksudnya kayak kok kiblatnya, ternyata guys nih, jadi kiblatnya tuh ada kayak kita kalau misalkan lagi ke Merak nih, ini kiblatnya nih yang ke arah Merak. Nah kalau misalkan dari Merak mau ke, aku pun hingga banget, kalau mau ke Merak ke Bakahuni kiblatnya ke sini nih, jadi makanya si empat sholat tuh satu yang ke sini, which one atau ke sini gitu guys. Tuh kan baru seumur hidup tuh kan Gina tahu. Tanpa pakai mobil tuh kayak gini. Wow, once in a lifetime, very nice.